Teknik bonsai di sini ada satu ya, pertama itu ada manipulasi dan casting. Jadi kaki yang dalam kondisi yang ada dengan bentuknya, pelan-pelan itu di-stressing, dikembalikan ke fungsi ke posisi yang normal. Karena itu ada banyak sekali otot dan ada ligamen ya, jaringan ikat yang harus dipanjangkan di situ, harus di-stressing. Maka kita juga tidak bisa melakukan dalam satu waktu, jadi bertahap. Kita stressing sedikit, kemudian dibandingkan dengan keep. Satu minggu berikutnya diminta untuk kontrol, keepnya dibuka, stretching lagi, kemudian dikit lagi, sampai mendapatkan posisi yang normal. Kalau posisi normal sudah dicapai, kan pasti kita nggak mungkin mempertahankan terus ya pakai keepnya. Nah, keepnya itu segera diganti dengan yang namanya suatu koreksi. Suatu koreksi bentuknya sudah tertentu, mungkin bisa dicampurkan seperti ini. Saya kira ibu-ibu sudah familiar ya. Suatu koreksi, ini dipakai sampai anak berumur 4 tahun. Jadi jangka waktunya bertahap ya, untuk 3 bulan pertama, 4 bulan pertama dipakai 23 jam sehari. Kemudian saya itu diturunkan, sampai pada nanti mencapai 16 jam sehari. Sehari sampai umur 4 tahun. Setelah 4 tahun, biasanya sudah ya bagus hasilnya, jadi deformitas karena bentuknya sudah terkoreksi bagus, maka lepas memakai sepatu koreksi. Tetapi di tempat kita nggak melepaskan sama sekali. Para ibu-ibu, warga masih diharapkan untuk datang untuk satu tahun pertama, setahun dua kali. Jadi enam bulan, satu tahun pertama, kemudian setelah itu diminta kontrol setahun sekali, sampai umur 15 tahun. Tujuan kita adalah untuk, ya sejatinya untuk mengontrol kemungkinan terjadinya relapse atau kekambuhan dalam jangka yang panjang. Kalaupun saja memang tidak mengharuskan sampai umur berapa, tapi di rumah sakit kita bikin beberapa seperti itu. Karena kita lihat bahwa ada yang setelah 4 tahun tidak pernah kontrol, dan waktu 6 tahun itu datang ternyata ada rekalansi atau kekambuhan. Oleh karena itu kita membuat protokol, jadi setiap tahun masih bisa ikuti terus sampai umur 15 tahun. Kira-kira.